Kayak suara kentut anjing. Jangan lupa subscribe channel saya yang JPKWR. Di situ ada giveaway 200.000. Oke, assalamualaikum sobat Aliper Ngapak, sobat Aliper Indonesia, dan sobat Aliper dimanapun kawan-kawan berada. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau Mas Alip itu berbicara secara apa ya? Berbicara ya panjang lebar. Terus melihat action beliau, cara ketawa beliau itu. Pernah kepikiran gak sih Mas Alip itu mengadakan acara khusus yang dimana Mas Alip ini ngomong khusus ya, di situ ngomong khusus, gak ada adegan atau interaksi dengan gitarnya, pokoknya interaksi dengan penontonnya lah, intinya begitu. Pastinya asik ya. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan beberapa kumpulan Mas Alip di reaksi oleh para reaktor luar negeri ya, dan itu mereka sangat tertegun ya, sangat apa ya, kaget. Sangat kaget kok aslinya begini, padahal kalau main gitar gitu santai, nggak pernah ada ucapan yang keluar. Tapi di sini Mas Alip dengan santainya, walaupun dengan beberapa kesalahan ya, yang di konten itu loh, yang kawruh, ngudi kawruh CT43 itu kan di narasi pertama salah gitu kan. Nah, di reaktor ini bukan mentertawakan, maksudnya kok Mas Alip begini gitu kan, kok Mas Alip aslinya begini, nggak diedit ya, intinya video tersebut nggak diedit untuk menjadi seperti profesional ya, seadanya aja, walaupun ada kesalahan nggak diedit gitu kan. Oke, langsung aja, ini saya kumpulin dari 5 channel ya, dari 5 channel, salah satunya kalian sudah pada tahu lah, Uncle the Grilly. Oke, kita langsung ya. Baiklah, kali ini like if you count how many press first time I've ever heard of him, he's not talk. Oh yeah, he talks. Baiklah, kali ini it's the first time I see Alip Bata laughing. Saya akan sedikit berbagi. Gua paling respect sama ini nih. Siapa ya? Dari mukanya ngeselin, jujur aja. Dari mukanya ngeselin, gemesin ya. Gemesin, ngeselin. Tapi dia kocak gitu loh. Bukan jelek enggak, saya enggak ngomentarin jelek, tapi dari mukanya liatin aja tuh, muka-muka ngeselin gitu. Muka ngeselin, gemesin gitu loh. Gimana sih? Tapi kocak kesini ya. Aslinya kocak, bukan koclak. Misteri. Oke, langsung aja kita zoom ya. Saya akan sedikit berbagi. Nah, kalau ini ini kocak juga. Oke, kali ini iya. Nih, gitu, gua ulangi nih. Kita mana? Zoom ya. Saya akan sedikit berbagi. Salah. Nah, kan Mas Alip kan saya akan sedikit akan berbagi. Nah, si reaktor ini saya juga pernah ngalami gitulah, intinya saya pernah juga ya, saya bikin video pernah melakukan kesalahan gitu, maksudnya reaktor ini saya juga pernah begitu gitu kan. Been there. Oke, kali ini ngobok ya. Di sini biar enggak jadi misteri. Oke, langsung aja. That's kita cool. Ini dia Uncle Grilly from Canada. I know in Indonesia it's like cigarettes and coffee like tradition together. Like together. I smoked for 37 years and quit. 37 tahun ngerokok. 37 tahun ngerokok. Uncle Grilly. Saya akan sedikit berbicara.
This is very rare. Nah, where do you see ini momen langka, jarang lihat Ali Bata kayak gini. Personality come through like this. So you're looking right at the jarang, camera. Jarang banget lihat Ali Bata begini. It's good to see him happy though. And love his dream theater shirt. Ngomong, senyum, ya kan. Kayak suara kentut anjing. Ah, okay. Ulangi. Ah, okay. Okay. Is there? Gue jadi ingat barusan. WC adegannya begitu. sorry. Even that many notes on a fretboard. Gue ulangi ya. Is there even that many notes on a fretboard? You see Alip go from that nice smile and everything into guitar zone. Boom. And he's not even looking at what he's playing. Wow. I'd like to break that down and count how many it is. Like if you count how many frets, let's say he's got 24 frets. Bingung dia. Ngomong apa dia? Nice. Oh, dia memuji kaosnya, kaos Dream Theater. Yeah, oh my god. Wow, that was a lot of notes. Sekian. Terima kasih, selamat mencoba ya. Okay, so the tuning is DBG DGD. So the tuning is DBG DGD. Nah ini kocak nih, dia kocak nih. 7 hours later. 7 jam baru bisa begini. Oh man, come on. One eternity later. Maksudnya apa? Deh, dipercepat sama dia deh. Nih, video ini dipercepat jadi mirip-mirip gitu. Aslinya slow, cuman videonya dipercepat. Gua aja enggak bisa. Tuh dipercepat itu, percepat berapa kali itu? Alright, time for hampir mirip, hampir sama, temponya hampir sama. 6 seconds to play. Took me 40 minutes to learn that little 6 second riff. And berapa kali? Like not even 1/10 of the speed. 332%. So hopefully that. Happy New Year to Ali Bata. 332 kali dipercepat. Oke, kali ini saya akan. Wait. I need to put the translation because my bahasa is still not like it should be, guys. Tuh di awal mukanya guys, this is a completely other level of aslinya play, kocak. Mic-nya bagus, Bro. Bisa nyala gitu ya. Tuh kalau nggak punya korek enak banget tuh mic begitu. PT deh. Bingung deh PT deh. Just is it. Thank you.
Kayak muka malas-malasan begitu. Selamat mencoba ya. Oke, itu tadi ya beberapa kumpulan reaksi dari para reaktor luar negeri. Ya, yang saya sampaikan di sini yaitu reaksi mereka terhadap cara berinteraksi Mas Adi Bata, cara berucap ngomong ya, kemudian ketawa, senyum, dan sebagainya. Oke, ini momen langka ya, emang momen langka. Video yang Ngudi Kaurosit T43 itu saya bilang hadiah untuk para konten reaktor, karena di situ nggak ada sama sekali copyright ya. Jadi kalau reaktor tersebut membahas tentang video itu, besar kecilnya iklan yang didapat itu sepenuhnya akan menjadi hak si pemilik konten tersebut. Beda halnya kalau konten original ya, karya originalnya atau musik originalnya direaksi, maka si YouTuber tersebut nggak mendapatkan iklan apapun. Semuanya akan berbalik kepada Mas Adi Bata. Beda halnya dengan yang ini, yang Ngudi Kawruh ini. Ini ya emang Mas Adi Bata diperuntukkan, mungkin ya, mungkin diperuntukkan untuk para YouTuber, karena di situ nggak mengandung hak cipta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Mas Yan di channel Aliper Ngapak. Jangan lupa subscribe channel saya yang JPKWR. Di situ ada giveaway 200.000. Oke, salam JPK. Salam Aliper Ngapak.